Kesenian musik tongklek berawal dari sebuah kentongan yang digunakan untuk meronda malam dan gunga sahur. Tong berarti kentongan, lek berarti melek, yang berarti sebuah musik kentongan yang berfungsi untuk membangunkan orang tidur supaya bangun. Dengan berkembangnya alat musik digabungkan dengan alat musik lain berupa gamelan, bonang, gong, gendang, wadah plastik, tempat ikan, gendongnya biasa, para nelayan, akhirnya menjadi sebuah musik kolaborasi yang dinamis dan berirama ruang riang gembira berkembang dalam sebuah garapan keren musik kreasi baru. Tongklek is a type of musical art with first developed during the holy month of Ramadan to wake up people in sahur in the month of Ramadan, and now it has become collaborative music that is dynamic and developing in the new creation. Thank you.